Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang pengen ganti background dan tak ingin ribet-ribet ya, ini saya kasih caranya berdasarkan pengalaman saya yang sudah-sudah. Jadi kita tidak perlu aplikasi ya, cuman masuk ke Google aja, Google. Terus kita ketikkan background remove. Background remover. Nah, ini nanti ada muncul paling atas ini remove.bg, kita klik aja. Di sini nanti kita tinggal upload image ya, upload image. Misalkan ini kita ganti ya. Ini gampang aja, tinggal ini kan kita fokus ke untuk penggantian background aja. Jadi kita langsung ke edit. Habis edit, nah ini muncul nih. Di sini ada berbagai background. Nah, mau nuansa alam. Nah, banyak di sini. Atau warna-warni, atau warna putih, warna merah, dan lain-lain. Tinggal kita pilih color, tinggal pilih aja color ya. Color tinggal dipilih atau dipilih. Nah, habis itu, nah ini udah jadi oke, mau jadiin kita merah ya. Jadiin kita merah. Kita save sini ya, save download image itu sudah. Ini kita bisa, habis itu kita bisa lihat di pengelola file load, maaf. Nah, di sini, nah ini udah berubah nih, ini udah berubah, sudah ada. Nah, ini dia. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.